Kalau dipikir-pikir ya, walaupun di tengah wabah pandemi COVID, tapi kita ini masih bersyukur seharusnya. Karena kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, syukur itu ada tiga, yaitu ilmu, hal keadaan, dan amal perbuatan. Ilmunya adalah menyadari bahwa seluruh nikmat itu kita dapatkan semata-mata dari Allah. Lalu keadaan itu adalah menyatakan kegembiraan karena memperoleh kenikmatan. Dan amalnya tentu menunaikan sesuatu yang sudah pasti tujuannya untuk Allah ridho. Nah, karenanya banyak-banyak deh mengucapkan Alhamdulillah masih bertemu dengan Ramadan. Masih setiap detiknya penuh dengan berkah. Insya Allah dapat pahala berlipat. Mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin.